WhatsApp dari oli samping Titan Twin 2T. Kondisi mesin masih dingin, teman-teman. Ini mesin baru banget nyala. Ini gue pengen geber-geber. Alhamdulillah. Tapi ini di komplek ya, teman-teman ya. Gue nggak enak. Jadi gue pengen nyoba konsep baru di mana gue akan geber-geber oli samping ini atau motornya di jalanan besar, teman-teman. Jadi nggak mengganggu siapapun. Tapi yang jelas ini sampel asapnya ketika mesinnya masih dingin, teman-teman. Kelihatan nggak? Menurut gue sih lumayan tipis ya, termasuk tipis, teman-teman, nggak begitu mengganggu. Kemudian di udara pun gampang terurai, teman-teman, tuh nggak ada apa itu namanya, nggak ada kabut. Hari ini siang ya, by the way, kayak gitu, teman-teman. Dan untuk suara mesinnya juga halus-halus saja, teman-teman, empuk sama kayak oli sintetis lainnya lah. Emang kayaknya karakternya sama deh kalau sintetis ya. Tuh, kayak gitu. Ketika mesinnya masih dingin, teman-teman. Oke. Jadi nanti akan gue tunjukin ketika di gaspol seperti apa dan ketika mesinnya panas seperti apa ya, teman-teman ya. Dan sekarang gue udah ada di pinggir jalan, teman-teman. Ini arah ke mana ya? Arah ke Kemayoran. Sono tuh Kemayoran, sono ke Sunter, teman-teman. Oke. Kalau nggak salah begitu. Nah, jadi kayaknya udah aman kalau buat di geber-geber ya, teman-teman ya. Kayak gitu, teman-teman. Suaranya sih empuk, renyah, teman-teman. Dan untuk suara mesin sih aman-aman aja, emang ya. Nggak ada indikasi-indikasi kasar. Dan apalagi ya, ketika di gaspol kurang lebih kayak gitu tadi, teman-teman. Lumayan banyak, tapi nggak tebel. Tuh, tipis loh. Makin panas mesinnya, makin tipis asapnya tuh. Tuh, makin hilang. Suaranya empuk banget sih, teman-teman ya. Apalagi ya, dan di ujung knalpot tuh bawaannya kayak empuk gitu loh, kayak basah gitu. Sependengaran gua ya. Kayak gitu, teman-teman. Nih, makin panas asapnya makin bersih, teman-teman. Tadi tadi lebih tebal daripada ini, tapi sekarang sudah jauh lebih baik, teman-teman. Oke. Gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar dan kita diskusi kayak biasanya. Thanks for watching dan sampai jumpa di video gua selanjutnya, teman-teman.